Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Benicia for you. Karet, happy anniversary buat kalian semua. Sorry gue terlambat 1 hari karena awalnya gue mau upload di tangan papas kemarin. Tapi karena gue udah terlanjur bikin konten special Valentine's Day, akhirnya video ini gue undur untuk hari ini guys. Tapi gak apa-apa, mohon maaf juga. Tapi gak karena terlambat untuk merayakan anniversary-nya Karet. So untuk merayakannya, sebenarnya gue bingung mau bikin konten apa. Tapi gue janji ke kalian semua kalau gua akan mereaksikan dance practice-nya Falling Flower. Setelah gua kemarin mereaksikan yang MV-nya, gua bilang kalau gua tertarik ingin melihat full koreografinya guys, karena keren banget dance di situ. So akan saya gokil apakah koreografinya. Kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para karet yang melihat seluruh listen gua, tetap subscribe kembali sini. Nanti gua start the play seluruh listen gua, tetap subscribe di situ guys. Nah, apakah kalian semua pengen ngomong gak? Pukul gua aja. Nanti gua coba untuk bahasa sambungin, oke? Di subscribe video di sepatu mereka. Gue dengan sahabat, langsung aja in 3, 2, 1, 17, please hit me. Let's go. Akan semantap apakah full koreonya? Gue sih suka lagunya guys ya. Nah ini nih. Tuh, baru awal udah keren loh. Lihat, mantap gak tuh. Ini baru intro loh. Seperti biasa sangat-sangat sinkron. Dan gue tuh suka korea tadi seperti itu kayak sangat-sangat detail, sangat-sangat tajam guys. Jadi kita tuh memang harus betul fokus menikmati full korea dari tangan-tangan dan jari-jari. Tuh lihat guys, mereka tuh banyak tapi sinkron semua. Itu yang sangat-sangat susah guys, dan itu yang terpenting. Tuh, udah kayak robot guys. Ya, kayak udah kayak robot yang diprogram untuk kita sama-sama gitu. Tuh lihat tangannya guys. Fokus ke tangannya. Lihat ya. Tuh. Mantap kah tuh. Dan lagu ini itu pun lengkap karena ada bagian yang upbeatnya, yang slow beat seperti ini. Ada lumayan banyak perubahan beat di lagu ini kalau nggak salah. Tuh, lihat. Seakan-akan tuh kayak gerakannya tuh kayak menceritakan apa yang lagi diomongin tuh. Gerakan bahunya. Sangat-sangat ikonik banget ya. Asik. Lihat, mantep koreonya guys. Sejauh ini gue sangat menikmati koreonya sih. Enak untuk dipandang itu. Tuh lihat, tangannya tuh, wah gerakannya detail banget, tajam banget. Kita balik ke yang part agak-agak swag-swag itu. Nice. Nice. Keren sih. Gue tuh kayak sampai bengong loh guys, karena emang menikmati. Mata gue tuh kayak fokus ke setiap mereka tuh kayak, karena gerakan mereka sangat-sangat detail gitu. Nice. Gerakan bahu lagi. Asik. Watashi wa. Kompak banget sih. Nice. Keren. That's it guys, untuk koreografi video dari Falling Flower. Sangat-sangat puas gue. Mata gue sangat-sangat puas melihat seluruh kedetailan dari setiap gerakan-gerakannya yang mengandung makna. Luar biasa. Semoga kalian semua para karet happy anniversary sekali lagi.
dan juga jangan lupa subscribe karena kalau bisa tentang chapter lainnya dan juga tentang mereka, nanti gue coba untuk bersama-sama, oke? Okay? So, take care, see you in the next chapter, dan berjumpa guys. Bye-bye.